Halo semuanya, jumpa lagi gue Randy Fudo dan ini Enda. Nah kali ini video kali ini tuh emang cukup khusus sih, karena kan dalam 2 minggu ke depan tetap PSBB, terutama di Jakarta. Cuma kan ya lebih ketat daripada kemarin-kemarin lah ya. Ya jadi kita sempat ingin kepikiran buat video bagaimana apa yang harus dilakukan oleh setiap zodiak minimal dalam 2 minggu itu. Ya karena cukup apa ya? Iya, mengagetkan sih. Mengagetkan gitu kan, yang tadinya kita pikir okay, bisnis sudah mulai okay nih gitu loh. Ternyata diperketat lagi. Ada guncangan lagi lah di bisnis lah. Ya udah. So, kita coba aja ya. Oke. Okay. Okay, bacaan untuk zodiak Pisces di 2 minggu perketatan PSBB. Jujur saya deg-degan sih kalau Pisces, karena udah berapa kali baca zodiak kayaknya aduh kerjaan Pisces lagi semeraut, hektik, jumpalitan, aljubillah gitu kan. Kita lihat ya apakah dalam 2 minggu ini Pisces bisa sedikit istirahat atau malah. Oke, cepetan baca. Ya. Knight of Coin, Knight of Pentacles. Ayah Emperor. Bapak gue nih kayaknya. Page of Pentacles. Jadi apa tuh? Knight of Pentacles. Gimana ya? Refreshing iya, cuma ini inti sih kayak nunjukin apa yang strategi-strategi yang Pisces dapat atau pikirkan. Nah, gini deh. Pisces ini kan ada strategi nih. Punya strategi-strategi yang udah pernah diomongkan sebelumnya, pernah dibicarakan sebelumnya, sudah pernah berandai-andai sebelumnya, jalanin secepatnya. Di 2 minggu ini tolong jalanin apapun strateginya yang berhubungan sama karirmu, yang berhubungan sama rezeki si Pisces ini, entah mau buat sampingan atau mau buat apa yang selama ini diomong-omongin doang ke teman-temannya, tolong kerjakan di 2 minggu ini. Kenapa kah? Karena ini sih sebenarnya sih kartu Emperor sih, ini kayak nunjukin sih. Ini kayak menunjukkan Pisces tuh tahu sebenarnya sudah waktunya dikerjakan tapi ditunda-tunda. Dan secara itu dia tahu mestinya segera dilakukan nih, tapi kok enggak dilakukan-lakukan nih, mesti dia kadang terkutip. Pisces ini tahu dia kelirunya ditunda, dimenunda. Oh, saya punya jawaban. Kenapa demikian? Karena ya, hai Pisces, benar kan? Kita kan sibuk banget ya minggu-minggu lalu ya. Nah, udah kayak orang gila, kepala jadi kaki jadi kepala. Jadi nggak bermaksud menunda sih, cuman ya memang kalau dikerjakan lebih cepat ya lebih baik. Iya, gitu, kerjakan lebih cepat segala macam. Dan memang ya let's see. Anggap aja begini, apapun rencana Pisces ini, ketika dia dijalankan di 2 minggu ini, ada orang yang ngeliat, pihak siapa yang ngeliat ini aku nggak tahu. Ketika pihak yang ngeliat ini somehow dia nih menilainya sih cukup oke. Okay. Kalau dijalanin, kalau yang rencana-rencana itu dijalanin sih, aku ngeliat sih nilainya, dia sih menilainya cukup oke, okay. Cukup bagus, mengevaluasi juga. Justru kalau nggak dijalanin, image Pisces di orang yang evaluasi ini malah berkurang jauh sih. Jadi kayak ada mentor yang ngawasin lah kesannya, tapi aku nggak bisa menspesifikkan mentor yang seperti apa. Tapi ada orang yang ngawasin, ada orang yang mandang ini Pisces, ada orang yang mengamati. Kalau ya rencana-rencana itu dijalankan, Pisces ini ya orang penting ini cukup simpati jadinya. Tapi ketika nggak dijalanin, ya udah biasa aja. So, kalau dia simpati terus dia mau ngapain? Bisa ngebantu ya? Mesti sih bisa. Iya, Seven of Coins. Ngasih duit. Seven of Coins, iya, ada yang ngebantu. Mungkin nggak mesti selalu duit, tapi secara materi segala macam dia akan ngebantuin. Okay, intinya ada support, dia akan kasih. Intinya dia mungkin yakin. Dia yakin lah sama apa yang kamu kerjakan. Karena dia kayak udah ngeliat satu perubahan gitu kan. Terus and then dia kayak support lah, mungkin support dari dia infoin ke kamu, let's say lo kalau mau cari barang ini mendingan di sini aja, lebih murah ataupun bisa diutangin. Atau kayak lu perlu tambahan modal nih. Bisa. Begituin sih. Begitulah. Kalau saya seperti itu. Kasiannya dari tadi zodiaknya nggak ada yang
membahas masalah percintaan kecuali si Aquarius ya. Iya. Oh, kasihan. Sudahlah ya. Saatnya memang 2 minggu PSBB ini buat kita semua bekerja. Oke. Ya, sekian untuk episode kali ini. Ingat untuk like dan subscribe ya. Thank you.